Bawaslu rekomendasikan PSU ulang pada sejumlah daerah di Maluku. Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU terkait ditemukan banyak pelanggaran saat pelaksanaan proses pencoblosan di beberapa kabupaten kota yang ada di Maluku. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Eli kepada DMS Media Group menjelaskan, hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya pada sejumlah kabupaten kota di Maluku ditemukan adanya sejumlah pelanggaran, di mana yang paling banyak dilaporkan adalah sisa surat suara yang dicoblos oleh penyelenggara. Berdasarkan temuan tersebut, pihak Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi kepada pihak KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada beberapa kabupaten kota, di antaranya Kabupaten Buru, Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Tengah. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, kata Abdullah Eli, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 372, di mana sesuai temuan Bawaslu serta berbagai laporan masyarakat, banyak sisa surat suara yang telah dicoblos oleh penyelenggara. Adanya para pemilih hanya menggunakan KTP tapi tidak mengantongi formulir H5, termasuk adanya sisa suara dari partai lain dialihkan ke partai lainnya. Seluruh temuan dan laporan yang masuk ke Bawaslu telah dibuat dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan ke KPU untuk nantinya diplenokan dan selanjutnya ditelah apakah temuan dan laporan yang disampaikan tersebut memungkinkan dilakukan PSU atau tidak oleh KPU. Rekap yang dilakukan di beberapa kabupaten, misal ada di Buru, ada di Kota Ambon, ada di SBT, ada di Maluku Tengah. Dan dari semua potensi itu kemudian kita sudah sampaikan rata-rata rekomendasi yang dikeluarkan. Yang pertama, sisa surat suara itu dicoblos oleh penyelenggara. Kemudian yang kedua, ada orang yang menggunakan e-KTP tetapi tidak mengantongi A5, dia melaksanakan proses penghitung di situ, dan ini kemudian yang menjadi standar untuk kita menyampaikan terkait dengan proses PSU. Selaku Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, dirinya memastikan seluruh anggota Bawaslu dan Panwaslu dari tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan telah bekerja maksimal untuk mengawal dan mengawasi seluruh rangkaian pentahapan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif secara maksimal di lapangan. Saat ini pengawasan masih terus berlangsung pada pleno perhitungan suara di masing-masing kecamatan guna memastikan seluruh pentahapan berjalan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.